sampaikan gagasan yang kami bawa. Jadi menjadi dialog yang sehat, dari obrolan yang produktif. Nah, masuk TikTok ini urgen. Kenapa? Ya pilpresnya tinggal 12 hari lagi. Jadi ramekannya 12 hari ke depan. Ngoyo. Ngoyo itu apa ya? All out. Full energy. Full stamina. Kalau ada waktu longgar, aktif masuk berbagi. Aktif masuk berbagi. Yang aktif di situ. Yang kita butuhkan adalah memenangkan hati banyak orang. Bukan memenangkan debat dengan seseorang. Jadi gak usah debat sama seseorang. Menangkan hati. Bicarakan fakta, bicarakan data. Rasanya kita gak perlu bohong tuh. Gak perlu bikin hoax untuk bisa meyakinkan. Kenapa ya? Mudah-mudahan materinya baik gitu. Dan kalau ada yang mau ngajak debat kusir, gak usah dilayanin. Obrol secukupnya aja. aminajadulu.com. Di sini apa sih isinya? Satu, soal profil. Soal visi-misi. Kemudian bisa download bahan-bahan. Bisa download alat peraga. Bisa lihat jadwal kampanye. Dan ini yang ada di website ini. Jadi amin aja dulu. Karena di luar sana itu banyak juga fitnah-fitnah, cerita-cerita yang nggak betul. Terus di sini ada bahannya nih. Kebaca nggak nih? Ah, ini dia. Fitnahlagi.com. Fitnah lagi ini untuk cari bahan-bahan. Meng-counter, membantah fitnah. Entah kenapa, ada saja orang yang waktunya longgar sehingga membuat berita-berita bohong. Kok sempat gitu bikin berita bohong tuh? Saya ingin mengantarkan anak-anak Indonesia ke masa depan yang baik. Masa depan yang jauh lebih baik. Itu yang ada di dalam cita-cita. Jadi jadilah pemimpin yang hebat. Saya senang sekali, saya menikmati sekali ngobrol di TikTok ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak terpikirkan sebelumnya. Bisa cek situs kita ini. tiktokers.aminajadulu.com. Di situ nanti bisa teman-teman lihat bahan-bahannya semua.